Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Rusdi Mawang, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan mengenai tutorial singkat dan cepat cara melengkapi atau mengisi dokumen tanah dan nomor NIB tanah di Siman versi 2. Langsung saja kawan-kawan atau bapak ibu, kami praktikkan caranya. Di sini kami sudah langsung login ke Siman P2 dengan menggunakan rule analisis satker. Kita langsung masuk ke menu utama master aset, daftar aset aktif. Di sini supaya khusus kami filter saja ke bagian tanah. Kita klik terapkan. Yang ingin kami lengkapi tanah nomor 3 ini, nomor 8. Cara melengkapi atau mendetailkan tinggal diklik tombol mata ini. Kita langsung saja ke bagian menu dokumen. Di sini sebenarnya kawan-kawan atau bapak ibu sudah terbawa dokumennya hasil dari migrasi Siman P1 kemarin. Bagi kawan-kawan yang sama sekali kosong, tinggal klik tambah bidang. Ini bagi yang kosong, bagi yang ada nanti silakan diedit saja, dicek apa yang kurangnya. Misal yang kosong terlebih dahulu, tinggal tambah bidang. Silakan diisi koordinatnya di sini. Cari saja di Google Map biasanya, dan alamatnya tinggal shift. Setelah itu dilanjutkan kawan-kawan bapak ibu melengkapi nomor sertifikat dan lain sebagainya. Ini kami contohkan, kami edit saja ini. Kita edit yang bagian koordinat ini terlebih dahulu. Kayaknya alamatnya masih kosong ini. Kita edit. Ini alamatnya kosong, dilengkapi sesuai alamat yang ada di sertifikat tanahnya. Apa alamatnya? Kita save. Selanjutnya yang di bawah ini dicek apa kurangannya. Ini jenis dokumennya sudah terisi, silakan nanti dipilih ini jenis sertifikatnya dan nomor dokumennya dan lain-lain. Silakan dicek kawan-kawan atau bapak ibu. Di sini yang kosong di satker kami nomor identifikasi bidang atau NIB NIP. Kita cek sertifikatnya, tentunya kita coba buka sertifikat tanahnya, di mana itu letaknya NIB, nomor NIP-nya, ini sertifikat tanah. Biasanya ada di bagian surat ukur yang tulisannya NIB ini. Ini sini terlihat nomornya ada. Untuk penulisan nomornya di sini menggunakan angka saja atau apa adanya dengan tanda titik sesuai NIP-nya. Untuk sementara petunjuknya masih belum ada. Jadi di sini kami tulis nanti sesuai apa adanya seperti dokumennya menggunakan tanda titik. Nanti jika kawan-kawan atau bapak ibu ada petunjuknya, silakan disesuaikan apakah menggunakan angka saja atau sesuai apa adanya dengan tanda titik. Di sini kami masukkan sesuai apa adanya, sesuai dokumennya menggunakan tanda titik. Ini kami salin tadi keut angkanya yang di sini, yang ini. Jadi tinggal kami copy paste saja ke bagian aplikasi nomor identifikasi bidang NIB tadi. Kita paste. Nanti jika cuma angka saja silahkan edit kembali. Tinggal di save ini kawan-kawan atau bapak ibu. Jika yang lainnya sudah lengkap, tidak ada yang kosong isiannya, kita save. Untuk mengedit kembali tinggal klik tanda aksi pensil ubah ini.
Selesai, kawan-kawan atau Bapak Ibu, begitu caranya untuk melengkapi atau menambah isian baru untuk dokumen tanahnya. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan singkat dan cepat kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian dan penjelasan kami terdapat kekurangan atau kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Akhirnya kami sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.